Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat job lagi, spesial job pengajian lagi, kencerengan horek. BKK sak meniki. Mixernya lali. Siap, siap, siap. Oke. Nanti bisa teman-teman lihat ya untuk penataannya seperti apa. Oke. Dieselnya pakai diesel yang kita pakai dulu. Masih diisi untuk air radiatornya. Mending lor. Pickupnya pakai L300. Ini saya membawa 2 box planar single, untuk powernya kita bawa semua dan kita gabung dengan box SPL double 15 inci. Pokoknya nanti penataannya bisa dilihat di video selanjutnya. Kita hanya bawa 2 lin array saja, itu sudah sangat cukup sekali. Ini pickupnya sudah upgrade lor ya. Pickupnya wes upgrade. Kalau kemarin ini belum ada cantolannya. Ini sudah ada cantolannya. Karet nyantol nih lor iki. Sangat mudah. Oke. Karet nyantol nih genset. Odong-odong. Ini anu ini regulator untuk menstabil. Ini diesel yang pernah kita pakai untuk karnaval kemarin dulur. Ini diesel balap ini. Sedang ora bolongane kuwi. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, dulur-dulur ini penampakan dari atas. Ngene iki lho. Iki dhuwur banget kelar iso inceng-inceng anu ngono ku lho. Nah, iki pickupe. Iki langgar sing di review kemarin lur. Dibangun. Siap mangkat ready. Oke. Oke dulur, seperti ini untuk penampakannya. Tukang kencrenge bodo teko iki. Bawa 2 box planar single 18 inci. Sangke atus. Top powernya kita bawa seperti biasa ya, DA 3000, PA 800. Oke. Kita lihat ke diesel lur ya. Dieselnya sudah menyala tadi. Coba kita lihat. Wes
dijoki solar bro mang. Iya sarung dijok. Oke sudah menyala lur dieselnya. Lokasinya di makam Mbah Nur Musdalifah ya dulur-dulur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Yeah.
lanjut lanjut. Ya